Kakinya ini si bapak ini sakti sekali ya. Keras. Ini gara-gara cincin ini, guys. Mungkin kalau orang ini caranya enggak begini. Kita lagi bikin umpan goyang-goyang, guys. Kata orang Jawa ini atau orang Boltim namanya raga ini, tapi kalau di sini namanya goyang-goyang. Lihat ini buat cari ikan halus ya, ikan kecil atau tongkong, bara, apa kembung, molong, dan tandipang, serding, buat ikan-ikan umpan apa kakap merah, bobara. Nah, ini namanya apa ini? Ini namanya pempung. Kain sutra. Iya, kain sutra yang buat ikan makan ini. Ini ada macam-macam, ada warna putih, warna orange, dan juga warna biru air. Ini juga baru di Itali, guys. Damil. Coba bapak praktekin cara bikinnya bagaimana? Ya, gini guys, cara bikinnya kita ambil kail, guys, satu. Cincinnya lo itu. Kayak pancingnya harus kecil, guys. Terus ukuran. Kita ambil pempung, ambil ini, guys. Yeah. Cara pembuatannya gini, guys. Ya, guys. Digigit, Pak, ya. Islam, ya. Iya. Tradisional punya. Masih gelap. Belum ada tutup ya? Belum ada tutup. Iya. Kosong ya. Ya, guys. Situ ya para maipin. Kalau stick biar dia para maipin. Nah, ini ada macam manual ini, Pak. Kalau stick biar dia baru. Ini manual ini. Power handle itu. Ya, kalau ini, guys, ini pancing manual, pancing strike jigging ini, guys. Dengan bapak siapa ini? Halo, dengan Pak Jen. Pak Jen. Pendatang baru. Datang baru. Ya, dari mancing mania, Kang. Iya, juga sih. Lalu belajar. Ini alat-alatnya ya. Guys. Nah, ini mancing manual, guys. Nah. Okay, udah jadi, guys. Itu buat nih. Jilat lagi? Jilat. Caranya begitu, guys, unik, guys, dijilat. Cincinnya ini buat itu loh, guys. Iya, cincinnya itu, aduh, kayaknya cincin keberuntungan ya, guys. Mengandung unsur-unsur ya. Kalau cincin ini nggak bisa dilepas, guys. Ini karena ini ada apa? Berapa ini? Kodamnya. Ada kodamnya di dalam, guys. Pancing buat ikan menarik. Ya. Ini ada ikan, ada perempuan juga yang agak tertarik dengan cincin ini. Waduh. Itu maguro itu. Ada ilmunya juga berarti, Pak, ya? Iya. Jadi emang kodam, guys. Dia cuci. Ah, terus cara pembuatannya. Kita udah. Gunting aja. Kalau semua steel saja. Nah, kita pasang, guys. Iya, biar dia bawa kan. Tarik. Nggak mau tak kancing, nggak mau tak langsung putus. Ini, guys. Tenar bang ini dia bawa gulung. Kita sebenarnya pakai PE, cuma rata-rata. Oh, begitu ya. Kita pakai ini. Margaros. Susah-susah gampang kayaknya, Pak. Iya. Masih sedikit halus nih, bang ini. Pakai PE kok bagus. Kenapa damil ini kuat lagi? Kalau ini water king, dia nggak gampang bawa gulung. Kalau water king dia kok pb ini kok ngurubus di reel dan karena kan soalnya reel dia pegulungan kecil itu. Iya. Kira-kira ini mata pancinya berapa banyak ini, Pak? Iya, kalau yang biasa dipakai itu ada sampai 35 mata, guys. Iya, tapi ini kita bikin cuma 15 mata, guys. Iya, tuh biar di dasaran itu cepat
Oh begitu ya. Ini guys di karet di kaki guys. Di pentang. Ada di plastik kali mau ada di joran ada di situ gitu. Taruh ya, di bawah kolong. Jangan jangan taruh di bawah kolong. Kita kok cuma suruh ambil ini ya, tapi persiapan mau pakai sholat dan. Ini guys. Udah si tanam di kaki guys. Caranya unik sekali guys. Cara unik ya guys. Lihat guys di kaki guys. Iya. Ini, kakinya itu loh mulus. Ini guys. Ini kok kainnya ditaruh di kaki guys. Ini dengan saudara siapa ini? Dengan Fadlan guys. Fadlan. Asli so, mana? Bolmong. Asli di sini. Iya. Dan lama di Papua Pace. Ini orang Papua guys. Saja, ini gabungannya banyak guys. Dari orang Papua ada, Manado ada, Kota Mubago ada, Bandung ada. Kita kumpulan bikin konten guys. Jangan lupa guys, subbreaker guys. Subbreaker ya, nyenyot. Kemarin dapat bubara guys, tidak di iya. Rekam guys. Tidak direkam, enggak ikut gak, saya. Bang Ujang enggak ikut ya. Iya, lupa. Masih proses lagi, Pak ya? Iya. Ya udah. Nanti kita lihat cara cari umpan sebentar, guys. Iya. Sebentar cara cari umpan kakap merah, guys, sebentar. Insyaallah strike banyak. Iya. Boleh nih pak di petal ini? Boleh, cuma tuh barang tali gue yang lain itu berapa dolar musuh? Seperti kalian lihat guys. Masak nomor 80. Kakinya ini si bapak ini sakti sekali ya, keras. Ini gara-gara cincin ini guys. Mungkin kalau orang ini caranya nggak begini. 2001. Aduh. Ah. Lantaran kakinya keras dan kuat. Dia apa? Rela untuk di 1001 pancing, kecelupin pancing. Iya, semua mau bunuh. Ambil Jepang itu kemarin.